aku suntik dulu ya. Dilupa. Masih dalam perut. Dilupa. Dilupa. Udah dong, kagetin adeknya. Nanti jadi kagetan loh adeknya. Sekali lagi, Mel, please. Sekali lagi. Iya, iya. Asik. Ayo dede bayi, main lagi sama papa. Kakak. Oh iya, iya. Ganggu aja sih. Mama kenapa, Ma? Mama, jangan gitu dong. Diki kan jadi sedih. Mama mau melahirkan. Apa? Mau melahirkan? Wah, Diki, bangun. Cepetan, Pa! Mama gak kuat! Ayo, ayo! Sabar, Mama! Ayo, Ma! Cepet, Ma! Bapak, tunggu! Bapak, tunggu! Iya, sabar, Ma. Ini juga mau ke rumah sakit kok. Ih, papa, kok Diki ditinggalin? Anak satu ini bikin repot aja sih. Diki, kelak kamu harus jadi kakak yang baik ya buat adik kamu. Ih, Mama, jangan ngomong gitu. Diki kan jadi sedih, Diki gak mau jadi kakak, Diki mau jadi adik. Ih, mana ada begitu? Diki gak sekali-kali lagi. Kayak ada yang aneh. Apa ya? Cepetan dong nyampe rumah sakit. Mana ya? Hah? Ayo dong. Mana rumah sakit? Lama banget. Mana sih rumah sakit? Pa! Hah? Diam. Papa lagi panik nih. Papa! Iya, Ma. Terus Ma, terus. Iya, dasar papa. Ampun, Ma. Aduh, sakit, Ma. Sakit tau, Ma, telinga papa. Makanya, kalau jadi suami itu harus siaga. Iya, iya. Ma, apa? Diki mau ee. Diki! Bisa-bisanya lah di dalam mobil. Ampun, ampun, belum keluar koenya. Sana ya, di kebun. Pa, cepetan, gak kuat nih. Iya, iya, Ma. Mending papa tinggalin kamu di sini aja. Duh, Pup di mana nih? Bingung.
Duh, pup di sini aja deh. Oke. Duh, nggak kuat, nggak kuat. Keras banget. Hei! Kuntilanak! Pak, nyari rumah sakit aja kok sampai muter-muter kebon gini. Gimana sih, Pak? Sabar, Ma. Gimana sih rumah sakitnya? Pokoknya cepetan. Mama udah enggak kuat. Iya, Ma, iya. Aduh, gimana sih ini? Mana rumah sakitnya? Papa tolong, dikit-dikit turun di lanak. Hei, biang kalau kenapa lari-lari di depan mobil? Kalian tega sih kau dikit ditinggalin. Geser, Ma. Habis, kamu lama sih pupnya. Dikit takut, Ma. Tadi dikit dikejar-kejar kuntilanak. Dikit takut. Udah-udah. Papa, cepetan dong anterin Mama ke rumah sakit. Yang tenang, gak usah panik, Pak. Ada aku di sini. Papa! Ih, jadi selama ini Papa punya simpenan. Ah, ampun Mas Sakit, Papa cuma enggak tahu dia siapa. Aduh. Papa punya simpenan, Ma. Tenang semuanya, saya ini dokter. Hah? Dokter? Dokter kandungan? Iya, mari saya bantu ibu melahirkan. Ini dia aja ya, sepertinya bayi ibu udah mau keluar. Gimana ya? Pak? Udah, gak apa-apa, Ma. Yang penting bayinya sehat. Iya deh, Pak. Nah, gitu dong. A few moments later. Sebentar ya ibu, saya periksa dulu. Bagus kok. Bu dokter, tolongin istri saya ya. Mama. Iya pak, sabar ya. Aku suntik dulu ya. Hey,